Bang. Langsung saja arahkan dengan kaki kanan, langsung saja arah ke serangan ke tengah lapangan. Saudara-saudara, sudah menjadi perebutan utama para kaki-kaki pemain yang ada di tengah lapangan. Kita saksikan dan seorang Firman membangun serangan dari sektor kiri. Pelan-pelan nomor 5. Para Miguel langsung satu lagi kepada Harmat maksudnya membangun serangan kepada Alan. Alan heading tadi lantaran saja kembali dalam seorang Harmat satu bersih seorang Alan. Dalam siar semua saja berbahaya. Kita saksikan satu lagi di sana. Langsung saja begitu jemputan Dani Kusun kepada Sterling. Dalam dalam seorang Alan di sana. Kita saksikan barisan pertahanan serangan. Dari para pilihan bersih saja. Akan mengatakan serangan dari para Intala kesulitan. Dan dapat direbut seorang Indra arahkan lagi ke sektor kiri maksudnya ke tanah Fier. Maju lagi bola berada di kaki tanah seorang Fier ke tanah Hadap. Nomor 10 arahkan kembali dapat saja terkandas nomor 10 terang. Oke nomor 10 Intala ke Surabaya langsung saja happy. Para harap ketika Dali ke Surabaya dapat saja dengan Dali dapat direbut seorang Adi Gali nomor 18 arahkan ke tanah Fier. Satu. Dapat
Satu-satu. Sudah di sana. Kami sedang ancaman nomor 26 Mikel.
namun kembali. Jauh melebar, diarahkan ke sektor kiri nomor punggung ke bawah. Dan telah mengarahkan seorang Juan. Lagi-lagi kepada Harnas nomor punggung 8 di sana. Bayang-bayangi seorang Alan nomor punggung 10. Arahkan lagi ke tengah. Satu dari nomor punggung ke 6. Alan lambung jauh kembali di sulit. Diarahkan kepada Juan. Bisa saksikan di sana terjadi perbuatan. Sama seorang pemain sedang jatuh. Animal yang bukan, animal pipi memang. Macam itu. Kembali ke depan, dipatahkan seorang Harul Arakan saja ke tengah. Pada Rika maksudnya tadi kembali disampaikan sumber saja kepada nomor punggung ekor daripada 20. Harul lagi nomor punggung 2 membangun serangan dari sektor kanan. Nomor punggung 25 Alan, kita saksikan. Paling dipatahkan, dapat saja dikuasai, dicuri kembali seorang Miguel. Terkasa dengan baik kepada Adi Jai. Buka mah. Dapat dicuri kembali, saudara-saudara. Arahkan balik dia, berbahaya. Saudara-saudara, setiap usaha. Dalam kali ini, saudara-saudara, ternyata penjaga gawang mengarahkan tendangan balas ke tengah. Langsung saja, dapat dikuasai kembali kepada Adi Jai. Terlepas, berbahaya saudara-saudara, satu tersi. Akan terbangun, masuk kotak 16, berbahaya. Tendangan tajam untuk tim FC Sawo. Para petrodom di kiri keluar. Harus berjalan tertatu-tatu. Lapangan hijau. Memperkuat lini pertahanan gerakan sektor kanan. Arahkan saja kepada nomor punggung 14. Lepas. Kita saksikan. Sudah diarahkan tendangan gawang. Baik pemain baru yang datang dari Misua. Lakukan tangan kawang sudah dilakukan melebar ke sektor kanan. Penyerang kembali dapat di. Kevin nomor 45. Tadi kepada Fier kita saksikan. Bayang-bayangi seorang Kevin 45 atau terjadi sejarah dapat dicuri kembali 45. Bayang-bayangi dua pemain daripada Timoek. Tadi kepada Indra. Bangun kayaknya lalu sih. Sambil menjatuhkan badannya ke tanah dan mengarahkan kembali jari ke depan. Dikatakan kembali seorang Harul. Lagi-lagi Indra pendek saja. Kita Roso Tinoi. Satu manuai. Bakar Roso Petro. Ya. Dapat dipatahkan seorang terlepas. Ya. Halo.
King 18 surut akan melakukan serangan bebas kali ini. Kita sebagai surut negatif masuk. Apa yang terjadi di sana? Lagi bola diperebutkan di tengah lapangan.
kali di lini tengah nomor punggung ke-8 upaya bayangi pertahanan belakang Impala Pesuro Boni nomor punggung 5 arahkan kedua umpan kepada arah nomor punggung 25 upaya bayangi pantai dijemput dengan kecepatan tinggi senjata gawang Impala Pesuro Boni arahkan ke depan kepada Stanley hati-hati di sana di pantai bayangi halai kita saksikan apa yang terjadi kita takkan kendali seorang halai lagi-lagi direbut seorang Stanley nomor punggung 7 dihalau sampai seorang halai di sana dan bayangi kembali Aduh, kaya semua suka bagong kan.